Sebuah karya bersama almarhum Nike Ardila semasa hidup didendangkan lagi oleh sang sahabat musisi bertangan dingin, Melly Goeslaw. Dengan sentuhan teknologi recording kekinian, sang penyanyi legendaris Nike Ardila pun seolah hidup kembali dengan suara bening melengking dari lagu cantik-cantiknya. Lagu ini sebenarnya sudah dibikin Melly saat Nike lagi naik daun di era 90-an awal. Hanya karena mungkin belum rezeki, jadi tak sempat meledak seperti lagu-lagu Nike Ardila lainnya. Waktu Nike masih hidup, saya belum masuk ke industri musik. Dia selalu bilang, Nike kan bikin lagu aralus, gitu. Kalau bikin lagu bagus-bagus. Terus waktu itu pernah sempat bikin, iseng-iseng bikin lagu juga buat dia, tapi memang waktu itu belum rezeki saya juga, dan memang cuma iseng aja gitu. Melly Goeslaw menunggu hampir 28 tahun sebelum akhirnya mempersembahkan karya bersama sang sahabat sebelum ia menutup mata tahun 1995 silam. Terinspirasi oleh proyek duet Elton John dan Dua Lipa, Melly kemudian mengemasnya sedemikian rupa dan begitu emosional ketika menyanyikannya di atas panggung. Sama Dua Lipa dan Elton John yang dia lagu lama digabungkan dengan lagu baru terus diduetin. Sama Om Anto yang bikin proyek ini jadi apa yang jarang berkuar dan tak mau mengubah kedekatan. Melly Goeslaw dan Mas Anto rupanya termasuk saksi kunci yang mengikuti perjalanan hidup penyanyi legendaris Nike Ardila hingga di detik-detik terakhir kepergiannya di tahun 1995. Melly rupanya nebeng hidup bersama Nike Ardila di Jalan Mangga. Nike kerap rese dengan pacar-pacar Melly hingga berujung putus, kecuali dengan Mas Anto yang sempat bertemu pertama dan terakhir kalinya sepekan sebelum Nike meregang nyawa dalam sebuah kecelakaan maut di Bandung. Di akhir hidup memang saya pernah nebeng hidup sama Nike di Jakarta, karena setelah saya SMA saya hijrah ke Jakarta untuk jadi backing vokal di mana-mana gitu. Saya tinggal bareng di Jalan Mangga. Selalu kalau tiap saya punya pacar, dia cari gara-gara supaya saya pacarnya putus sama saya. Waktu saya kenalkan Mas Anto di Jalan Mangga, itu pertemuan Mas Anto pertama dan terakhir, karena itu Nike mau ke Puncak, mau syuting sinetron. Yang kemudian dari Puncak dia ke Bandung, saya juga gak tahu itu. Tapi itu pertemuan pertama dan terakhir sama Mas Anto, dia sempat bilang, nanti kita, okay, orang ininya, orang bobo-bohana bareng gitu. Orang pecah-bobo, orang mana dia si Mas Anto gitu. Dan itu kata-katanya gak pernah saya lupa, karena dia gak pernah begitu sama pacar-pacar saya sebelumnya. Ya sudah, ceritanya seperti itu. Tahun 95 itu berapa seminggu sebelum Nike meninggal. Nike nggak ada, itu nggak cukup. Nike terakhir di Bandung. Kira-kira jam berapa ya? Jam 12 atau jam 1. Pokoknya berdua kali dapat kabar bahwa Nike kecelakaan dan meninggal. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Semua cinta dan persahabatan dengan Nike Ardila akan abadi selamanya. Di hari peluncuran proyek duet tak kesampaian dengan sang sahabat, Melly Goeslaw membuat kejutan dengan mengembalikan rompi yang dikenakan Nike di cover albumnya kala itu ke pihak keluarga Nike untuk dimuseumkan. Jadi ini dulu dikasih sama Nike, sekarang saya kembalikan. Tadinya saya keep, tapi sekarang besarannya saya balikin untuk museum. Ini rompi yang dipakai di cover album. Oh.
kebetulan saya sama Bella sebagai pengurus museum. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari. Ini adalah suatu karya yang pasti akan diterima dengan sangat baik, baik oleh fansnya Teh Melly dan juga almarhum Mika ya, dimana memang kita tahu bahwa ini adalah tanda bahwa meskipun mungkin salah satu sahabat itu tidak ada, tapi yang namanya kenangan itu selalu hidup, apalagi juga dituangkan dalam sebuah karya lagu. Itu dia, apalagi dengan mengembalikan ya tadi rompi tadi yang kita lihat vintage sekali, ini juga pasti kalau ditaksir ini nilainya fantastis sekali, tapi dengan ya ikhlas dikembalikan ke museum ya, tempat di mana barang-barang itu harusnya belong gitu ya, yeah. Di mana mungkin para fans bisa kembali ke sana ya, mungkin mengingat kembali karya-karya almarhum Mika. Betul.